guys, salam kenal, gue Sylvie dan finally gue bikin YouTube channel. Nah, jadi video kali ini adalah video pertama gue. Jadi YouTube channel aku ini rencana tuh mau nge-review kafe-kafe hits yang ada di Jakarta. Nah, gue sekarang mau nge-review kafe namanya Pink Mama. Sesuai namanya, Pink Mama itu jadi kan semua dekornya tuh semua warna pink, terus bunga-bunga gitu, pokoknya lucu banget deh kayaknya. Kebetulan banget, gue juga suka banget tuh sama warna pink. Oke, sekarang kita cek kelengkapan dulu ya. Bulu mata udah, masker udah, hand sanitizer udah, oke. Let's go. Banyak kafe sih sebenarnya, cuman aku lagi pengen ke Pink Mama aja. Si Pinky. Hey guys, sekarang gua udah nyampe di Pink Mama. Sebenarnya sih aku tuh reserve jam 7 malam ya. Sampai ke meja-mejanya aja kasih bunga. Keren. Gue serasa jadi Rosalinda deh. Ih, seneng banget aku di sini. Gue banget. Guys, cuman sayangnya di sini tuh bentuk menunya masih manual gitu, guys. Belum sistem barcode. Seperti ini nih model menunya. Sayang banget ya. Nah, sambil nunggu pesananku jadi, aku coba cek-cek Instagramnya. Let's go deh. Coba menu-menunya ya. Ini aku pesan soothing chamomile, harganya Rp40.000. Lalu minuman kedua aku pesan raspberry rose mojito, harganya Rp45.000. Seger banget. Nah, ini dia menu yang aku tunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Aku pesan chicken garden blue. Aku coba ya. Enak banget, mashed potato-nya berasa banget. Harganya Rp90.000. Jangan sedih guys, aku pesen lagi nih buat menu keduanya. Aku pesen oriental kue tiaw siram. Harganya Rp85.000 aja. Enak banget, kenyang banget. Aku udah coba dua menu, dua minuman, terus ternyata rame juga ya. Oh iya, aku pesen juga nih buat dessertnya. Aku pesen cookie brownie. Aku cobain ya kuenya kayak apa. Dari tampilannya sih kayaknya enak banget. Harganya Rp60.000. Apalagi ya, makan udah, minum udah, makan dessert juga udah. Oh iya, foto-foto dulu deh di sini, kan banyak view yang bagus-bagus. Oke, let's check it out.